Untuk jelly choco, rebus 200 ml air, 8 gram jelly bubuk coklat, dan 50 gram gula pasir. Masak sambil diaduk hingga mendidih. Tambahkan 15 gram dark cooking coklat, aduk rata. Tuang di loyang berukuran 18x18x4 cm kotak. Dinginkan, potong kotak berukuran 1,5 cm, lalu tata di gelas-gelas kecil. Untuk puding, rebus 150 ml susu cair, 1/4 sendok teh garam, dan 200 gram cream cheese yang sudah dibiarkan di suhu ruang dan dilembutkan hingga larut. Sisihkan. Campur sisa susu, 100 gram gula pasir, dan 1 bungkus agar-agar bubuk. Masukkan campuran cream cheese, aduk hingga mendidih, lalu tambahkan 200 ml krim kental, kemudian aduk rata. Tambahkan 100 gram white cooking coklat, lalu aduk hingga larut. Tuang dalam gelas yang berisi jelly coklat, kemudian dinginkan. Untuk saus, rebus 300 ml susu, 50 gram gula, 1/4 sendok teh garam, dan 1 sendok teh maizena sambil diaduk sampai meletup-letup. Matikan api. Masukkan 1 kuning telur, aduk cepat, nyalakan kembali. Masak sampai meletup-letup. Masukkan 1/2 sendok teh pasta vanila, aduk rata. Angkat, tambahkan 2 sendok makan rum. Aduk rata, sajikan puding bersama sausnya.